Tapi baik lagi sama itu kok sama teman-teman dan ya ya welcome back the game like sicker ya. Kali ini gua akan bikin video atau konten another game random video yang game yang salah satu worth it untuk kalian download dan juga nggak begitu besar juga ini game. Nah, itu Like of Scores gamenya ada di PC atau di laptop ya, ada di Steam. Mungkin nanti linknya ada di deskripsi bawah, gue taro link buat ya link download like sekarang. Jadi ini game trading, game card trading ya, game strategi card kayak model Yu-Gi-Oh atau Heart of Stone. Itu ini game baru rilis belum lama lah, dan ini nama ID gue udah level 39, gue udah main lama dan literally waktu biasanya gue ada waktu tuh banyak, biasanya gue buat push rank Mobile Legends. Jadi sekarang karena ada game ini jujur aja jadi main Mobile Legends-nya jadi berkurang gitu, jadi tambah dikit gitu, karena game ini mampu menarik gue dari game yang tadinya Mobile Legends suka banget sekarang jadi pindah sini gitu, entah mengapa. Tapi gue kalaupun di konten itu terakhir yang kata gue pakai Rafaela, tapi gue masih main kok. Nah itu gue udah legend 5 bintang 2 ya, bintang 2. Jadi tahu basa-basi di sini ada misinya juga, ada misinya itu bisa dapat diamond ini kalian bisa redeem juga, bisa dapat goldnya ini nggak bisa di redeem. Terus ada ini nih yang kayak ruby buat batu biru, itu dia fungsinya bisa buat ngecraft deck, jadi bisa buat ngecraft itu kartu. Jadi sini kayak main kartu gitu ya, nih kayak ada kartu nih, misalnya gue ini deck undead nih tuh pencet. Nah ini nih ininya itu buat ngecraft ini dapatnya itu dari mana, yang baru ruby batu biru ini misalnya dapat loot, misalnya loot kalian menang naik level tuh kan dapat loot tuh, dapat loot misalnya kalian udah dapat misalnya dapat avatar, bisa dapat avatar yang sama itu biasanya kalian dapat dirubah jadi ini, atau kalian bisa nge-recycle kartu-kartu yang sekiranya kalian jelek atau udah banyak, ada 3 gitu 4 nih, bisa di itu tuh bisa di-recycle jadinya itu. Biasanya gue dapatnya dari loot gitu, bisa ada loot box. Kalau yang koin ini sini sistem beli makronya ini apa, sistem belinya ini buat kayak diamond gitu nya bagus itu, nyarinya gampang gitu, nyarinya gampang. Kalau kalian mau redeem juga, kalau kalian niat banget mau redeem silahkan redeem nih 500 top up, dapat epic loot, dapat avatar, dapat king red 10 king red booster pack. King red booster pack itu isinya bagus-bagus. King Red Booster Pack ya, sekiranya itu ini mana nih. Nah ini King Red 100 ya, 100 ruby apa diamond atau 100 gold bisa ditukar sama 510 ya, worth it sih ini buat beli. Tapi gua nggak mau, gue nggak seniat itu gitu kan, nggak seniat itu main game gitu kan. Gue nggak seniat itu main game, dan ya basi-basi kita bakal ini. Di sini ada praktisnya juga, di pertama kali gue tuh sejarah gue main card trading atau apa namanya, atau main game kartu gini, card game itu main Yu-Gi-Oh doang ya di PS2 gitu. Dan gue main ini pertamanya agak susah, nggak susah nih gimana gitu kan, beda banget sama Yu-Gi-Oh kan gitu. Tapi literally gampang, tutorialnya banyak, tutorialnya bagus, yang penting kalian baca deskripsi kartunya sih kalau main card game. Jadi ini juga agak susah banget di sini casual atau ranked, apa karena kartu gue masih kecil. Itu pertamanya tuh susah pertamanya tuh, jadi kurang itulah. Yang pertama-tama mungkin susah, gue aja susah gitu.
susah, gue pertama susah kalah mulu gitu, kalah tapi kalah terus tapi seru gitu kan. Jadi ada ada kampanye tentang Valentine, gue udah jalanin misinya, subhanallah Allah susahnya minta ampun. Ini dia tuh kalau di kampanyenya yang di eventnya ini dia pakai kartunya dari sana ya, dari situnya. Dan susah ini ada rengkat gue udah bronze 3, 6 hari lagi, 5 hari lagi bahkan ya. Asyik ada kampanye juga dapat loot, kayak yang gue bilang ada loot, dapat loot box, udah lumayan. Jadi kan kita ada kasual, ada itu kasualan orang, jadi ya mungkin kita bakal kasual aja karena kalau rengkat terlalu itu, terlalu apa namanya tuh, tahu terlalu lama ketemu. Kalau di kasual tuh cepet ketemu, tapi intinya kadang-kadang decknya susah banget kalahin. Lu ada yang udah dapat, aduh gue pakai deck aja, gue pakai scroll deck aja deh. Ini gue udah ngelesain misi event itu tentang Valentine-nya, gue dapat back kartunya. Sini tuh ada back kartunya buat kayak skin, kayak itulah, mempercantik. Jadi di belakang kartunya itu ada ini kan belakangan dari skirt tuh ada macam-macam, terus bordernya kayak gini nih, ada bisa diganti gitu. Kartunya tipenya itu, ayo kita jalan duluan. Kita pakai ini dulu mungkin. Kimyu Solar. Jadi deskripsi apa, kita harus banyak-banyak baca deskripsinya ya. Jadi Kimyu Fraser ini gue pakai pertama karena dia bisa cancel defense dan di mass spell counter. Kirimu. Ini ada defense part dia bang. Kita masih bisa nge-heal sih. Dan entron itu kayak kita langsung dapat kartu gitu. Misalnya kita ngeluarin kartu nih, kita ngeluarin kartu, ntar itunya pas N itu kita dapat di sini, jadinya dapat itu dapat satu itulah, dapat draw kartu jadi satu. Kalau kalian nggak jalan dapat draw kartu jadi dua. Terus gue kenapa tadi nggak tetap gue di jalan, gue tetap draw kartu dua karena gue di situ ada tulisannya at jadi nambah jalan, kalaupun gue ngeluarin kartu itu masih bisa jalan di jalan gitu. Dan worth it sekali bung itu kartu. Ini ada tipe-tipenya juga. Kalau tipe kartu yang gue pakai ini, dia draw card terus asalkan ngedamage itu dia besar, agak itu ya sedang, lumayan besar draw card terus. Kalau yang api itu dia damage-nya besar, tapi kalau musuhnya bisa bertahan, bisa counter, ya udah habis itu. Kalau kombonya udah habis mati kalian. Terus ada yang itu, wah ini dia ngedamage. Ke tipe air itu dia kayak defense gimana ya gitu, masih bingung juga kalau tipe yang air itu ya bakalan di reduce. Kalau yang air ini dia continuous damage, jadi dia damage terus bisa terus-terusan gitu. Tapi bisa terus ada kartu yang bisa damage terus-terusan gitu, jadi bisa defense lebih kuat. Bagus juga sih air, tentang air. Kalau yang di sini ada undead, ada tipe deck undead, gue udah pernah nyoba. Undead itu dia continuous damage, kecil kalau pengecil damage-nya, tapi speed bisa kecil damage tapi terus-terusan kayak poison gitu. Poison ya, kemarin itu tewas. Ada gunungan. Agak berasa tempatnya gede. Nah ini ada combo gue nih, combo attack.
Jadi kalau ini ada elemen-elemennya, ada solar, ada lunar, ada elemennya gitu. Buat combo itu kalian harus lihat di atasnya itu ada nih combo tag gue yang ini dari lunar, gravity, solar. Itu dia pakai itu semuanya. Tapi gue udah ada. Ada matahari, ada lunar yang ada, dan lunar itu yang bulan. Karena itu udah mau habis, gue nggak ada yang mau. Ini gamenya itu kalau kalian bisa gitu. Jadi dia itu kelihatan tuh, dia musuhnya ngeliat kartu, itu kartu kita nge-damage. Cursor kita juga misalnya cursor kita arah ke sini gitu, dia bisa ngeliat cursor gua arah ke sini, dia bisa ngeliat kudinya sininya musuhnya ngeluarinnya hijau-hijau gitu, kelihatan bagus. Kalau yang itu tuh dia ngel-ngel gitu tuh, itu ngel-ngelnya dikit gitu. Kalau yang itu udah ngeselnya abis ya. Terusan udah serang aja dulu. Aduh benar gak ada, adanya grafiti. Oh maksudnya dengan ini ada ini nih, gua nggak bisa ngeluarin ngeluarin buff nih. Ini baru lunar. Nah ini gua bisa ngeluarin nih, komputer hebat kalau mau hebat. Jadi ini combo ini gua dia damage 10 asalkan gua discard warna discard kartu itu, wah udah oke namanya aja. Discard 13 mantap, 2 enggak sekali serang lagi bung. Di asal combo gitu, jadi dia asalkan ngedamage kecil draw up atau ngedamage gede gitu. Tapi kalau yang api itu dia terus-terusan ngedamage. Yang api itu dan terus-terusan terus-terusan jadi hebat damage gitu. Kita pakai ini aja, menang kita. Ini langsung attack, mantap. GWP waduh begituan. Disini juga ada komen, disini gitu-gitu bisa lihat. Kita butuh sekali kembali. Kita dapat combo gua nih, imun nama damage, imun kayak Karina. Lagi dong empat. Jadi buffnya dia setiap turn itu dia muter gitu, muter misalnya 4 meter. Dia ada spell itu. Mantap juga salah kita. Tadi ini salah itu kombonya, gue harusnya nungguin cek-cek ya. Biar baru gue nge-star itu. Bisa kita serang. Mantap juga ada itu.
lem bintang ini dia asalkan dipakai baru muter. Kalau tapi kadang ada yang lihat, ya harus buat deskripsinya lah. Mantap jiwa. Pertandingannya panjang bang, sepertinya lah pertandingan card game ya, lama, lebih lama dari game Mobile Legend. Siap. Silakan. Di game ini tuh kita banyak pernahnya gitu. Cuma ini hidup. Ini gua hari ini mendingan nyala sudah. Ya, putih. Solar runar. Kita ada ini. Mantap jiwa, kita bisa nge-damage. Apakah bisa tembus? Ada itemnya kan? Ada dua loh itemnya loh. Agar tidak kalah ini. Bisa jago. Mantap, tinggal satu mati kita bang. Ya boleh, nggak sama-sama boleh. Nggak ada SMT loh.
ya mungkin itu aja pada video kali ini. Jangan suka pada game ini juga dan juga video ini, silakan di like dan subscribe pada channel ini. Jika kalian ingin download gamenya ada di Steam atau linknya ada di bawah deskripsi, mungkin ada yang bisa saya. Jika kesangkutan memaafkan channel gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maju terus game Indonesia. Bye-bye.